bisa berkaji suara. Sering salam dengan sembah, sembah bersusun 10 jam. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti bening. Izinkan kami ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun pelajaran 2023-2024. Semoga acara kita ini senantiasa dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bayaran sekolah itu adalah bayar wajib, tapi infak. Niatkan infak, dengan infak kalian akan merasa mendapat andil dan amal jariah. Nah, tentang apa harta yang akan kita keluarkan? Bapak guru anak saya dari pondok pesantren di Jawa, kalau kita atau santri-santri kita ini bisa menjadi hafiz dan hafizoh, itu kualitasnya sama dengan kita yang S2. Itu sangat luar biasa, dan itu adalah orang-orang pilihan. Maka Bapak Ibu berbangga hatilah, terus kuatkan keinginan, motivasi, dorongan terhadap anak-anak ibu yang ada di Pondok Pesantren Al-Fatah ini bisa menghafal Al-Quran, sehingga nanti mereka menjadi insan Qurani yang berakhlak mulia. Dan bercita-citalah, jangan sampai kamu putus tidak berkuliah. Orang buta, orang cacat saja bisa mencari rezeki, apalagi kita lulusan aliyah. Pantang untuk meratapi diri, menyalahkan orang tua tidak mampu. Yang bunyinya Allahumma rzuqni rizqan wasi'an bila ta'abin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah,
berilah kami rezeki sebanyak-banyaknya, yang tidak susah-susah dan yang tidak payah-payah. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyib lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyib lana min amrina rasyada. Ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil ahwal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Meliani Jira, Matia Hanifa, Nana Pino, Naifa Sabita Pontiana, Nasya Aulia Bengkaya, Nazwa Aulia Sabita Singkawa, Nur Jamna Singkawa, Raisa Kumara Singkawa. Sukses di masa depan. Semoga MI Alpatah semuanya siswanya sukses dan bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Kami dari
santri Al-Fatah mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak mungkin untuk para-para guru di sini yang telah mengajar kami dengan setulus hati. Mungkin kami tidak bisa membalas budi dengan apa yang kami dapat. Mungkin kedepannya kami akan membalas budi dengan apa yang kami capai nanti. Nah, dan kami juga sangat berbangga dan sangat bersyukur sekali bisa bersekolah di Pondok Pesantren Al-Fatah Singkawang. Karena kami bersekolah di sini, kami mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dan insya Allah ke depannya akan membawakan kehidupan kami kepada yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada Pondok Al-Fatah Singkawang yang telah mendidik anak saya dari 3 tahun ini dan telah menjadi santriwati yang baik dan akan melanjutkan di MA-nya dengan sekolah yang sama dan melanjutkan di sekolah yang sama lagi untuk kedepannya. Saya berterima kasih dan sangat berterima kasih banyak.